Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, saya kali ini akan menuju ke suatu tempat. Saya bukan warga sini, tapi saya dapat informasi dari orang sini, dari sumber-sumbernya dari orang sini tentang tempat yang akan kita tuju. Ya. Itu tempatnya terusan di hutan, karena di bawah pohon-pohon di hutan ini digunakan oleh masyarakat sini untuk menanam tebu. Ya, ini habis hujan, nanti kondisi banyak tebu yang roboh, yang kena sapuan angin yang cukup besar, hingga banyak tebu-tebu dan ini seperti pohon yang juga roboh di tengah jalan ya. Ini akibat daripada hujan semalam ini cukup deras dan disertai angin. Ini jalan setapak biasanya dipakai oleh untuk kendaraan truk untuk mengangkut tebu ya. Ini katanya di hutan, tapi saya masih agak tempatnya dekat, masih sudah mepet kampung ya. Ini tuh yang tebu-tebu sini. Ya, mengenai tempat ini kita sudah dikasih video dalam awal tadi tentang pohon kepuh. Ini namanya pohon kepuh ya. Katanya cukup angker sekali, tapi kita kesini pada waktu siang menjelang sore ya. Nah, kalau malam hari tidak mungkin kan, karena kalau kondisi sekarang enggak rawan tentang keamanan. Jadi nanti kalau kita datang kesini pada waktu malam, nanti dikira ini melakukan sebuah kejahatan. Jadi kita di sini gak video siang hari ya, siang menjelang sore. Gak dicurigai. Oh. Jadi guys, seperti ke seperti penjahat. Nah, ini kalau di sini tidak bisa ditanami pohon tebu, pohon tebu karena pohon jarinya malah cukup lebat ya. Kalau tanami juga nggak hidup. Jadi ini sekitar sini. Nah, ini. Tapi sebenarnya tolong kasih kami sedekah subscribe dan tekan loncengnya supaya kami lebih giat di mencari video-video yang berkualitas. Ya, tempatnya agak gelap. Di hutan. Nah, ini kita tuju ini pohon-pohon ini. Kalian kalau malam hari seremnya minta ampun, dan banyak warga ya sini yang percayai ini di bawah pohon ini tuh ini pohonnya cukup besar sekali dan lebih besar dari pohon-pohon yang lain. Ini cukup besar sekali untuk di sini ya, dan ini di sini full penampakan, banyak penampakan di sini kalau pada malam hari gitu. Ini namanya pohon kepuh. Dan konon itu menurut sumber-sumber dari orang sini itu ada emas-emas. Artinya emas itu di bawah pohon-pohonnya ada tumpukan katanya. Banyak emas di bawah tumpukan pohon ini ya. Namun itu emasnya bangsa yang gak kelihatan, makhluk halus ya. Jadi tidak bisa, mungkin kalau kita ambil pun juga enggak berwujud emas jadinya ya. Teman-teman di situ, jadi emasnya kalau di sini mungkin penambangannya
bangsa bangsa jin mungkin ya di bawahnya ya, karena apa ya, saya pun juga pernah kesini pada malam hari dan tempat cukup jauh, maka saya ambil dari sumber-sumber yang dekat, ya, entah itu benar atau tidaknya saya walau alam ya. Jadi kita dari mengambilnya dari sumber-sumber yang pernah melihat penampakan di sini. Ya sekian saja video kali ini ya, ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.